dari Arbaba Sekon 15-14 kali ini di sana memutar sempurna siapa yang itu OPI lagi-lagi satu tembakan masih dapat dibaca tembakan dari Agis hingga tidak berhasil menambah angka angka kembar 15 lawan 15 di sana sambil memerintah siapa yang dituju ada keingin Aka masih dapat dikawal tipuan cukup begitu cantik lagi Aka satu tembakan dua kali berturut-turut sehingga berhasil membongkarkan pemain belakang dari Nusantara di sana timbul 10 rupa-rupanya lagi-lagi namun satu tembakan masih dapat dikawal satu balasan lagi dua kali berturut-turut satu tipan cukup begitu manis masih namun lagi satu dorongan punggung sepilat masih joga-joga satu tembakan sudah menggoborkan pagar tembok dari Nusantara di sana Dayat memborkan pertahanan belakang dari Nusantara maka kali ini ada yang mengangkat sepuluh apa yang terjadi maksud hati mau menyambar tapi apa daya bola out sehingga report di mesok besel dari Nusantara saudara-saudara bahwa telah usai yang diminta whistle dari Nusantara terbatin tentunya Arbaba baik Nusantara sudah mengatur posisi kembali di sana punggung berapa 6 rupa-rupanya Uhman mengangkat bola eman-eman saudara-saudara maksud hati menambah angka tapi apa daya kembali ke kandang sendiri maka skor 16 lawan 18 kali ini rupa-rupanya punggung berapa salah pengertian pemain belakang dari Arbaba di sana skor bertambah 17 lawan 18 kali ini di sana sang kosa dieng-dieng mengangkat bola satu tembakan cukup begitu keras yang dilakukan Muad di sana sehingga mengumpulkan penjagaan depan dari Nusantara skor 19 lawan 17 di sana rupa-rupanya pengumpulan mengangkat skor ada dieng-dieng satu tembakan masih berat satu tipuan cukup begitu cantik namun sang poster di sana dieng melakukan tendangan penalti tapi apa daya melayang ke angka saja usada sehingga skor bertambah Arbaba 20 lawan 17 kali ini dieng mengangkat bola satu tembakan cukup begitu keras yang dilakukan Barat sehingga membobolkan penjagaan belakang dari Arbaba di sana skor 20-18 kali ini Farah mengangkat cepurnya cepurnya itu tuh satu tembakan 3 meter cukup begitu keras yang dilakukan dari Dayat sehingga mempertahankan membobolkan pertahanan depan dari Nusantara skor bertambah 21-18 kali ini di sana Tiken mengangkat cepurnya satu balasan cukup begitu keras yang dilakukan punggung 8 Agis dari Nusantara di sana sehingga membobol